Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlimpah ruah nikmat, ya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian selawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, ya, bahkan kita sudah masuk dari dua hari yang lalu, kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, ya, di mana kita pada kesempatan ini akan mengingatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha khairu wa ahabbu ila Allah min hadhil 'ashr." Qalu walal jihad fi sabilillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika min syai." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari, ya, di dunia ini amal saleh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amal-amal saleh yang dilakukan pada 10 hari Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, tidak juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Rasulullah menjawab, tidak juga jihad. Ya, artinya segala amal saleh yang dilakukan pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun jihad. Kemudian Rasulullah mengatakan, kecuali seseorang yang keluar, ya, dengan harta dan jiwanya dan tidak kembali, itu sedikit pun artinya mati syahid. Kecuali orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian syahid. Baik, dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan awal-awal Dzulhijjah ini merupakan musim-musim ibadah yang kita seharusnya lebih semangat, ya. Ketika kita bersemangat beribadah di bulan Ramadan, maka kita juga harus tahu bahwasanya awal-awal Dzulhijjah ini, 10 Dzulhijjah ini juga merupakan hari-hari terbaik, dan bahkan dikatakan dalam Al-Qur'an, wal fajri wa layalin 'ashr. Allah bersumpah dengan fajar, ya, demi fajar dan walayalin 'ashr, dan malam-malam yang 10. Para ulama menafsirkan walayalin 'ashr ini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kenapa dikatakan mulia? Karena Dzulhijjah ini berkumpul di situ banyak sekali amal-amal ibadah, induk atau pokok-pokok amal ibadah. Di antaranya di situ ada puasa, kemudian salat, kemudian zikir, kemudian ibadah yang besar yaitu ibadah haji. Kemudian di dalamnya juga nanti ada Yaumun Nahar, ya, hari menyembelih kurban, ya. Oleh karena itu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita gunakan kesempatan yang tidak banyak ini, hari-hari yang sangat terbatas. Di antara amalan yang sangat dianjurkan adalah memperbanyak puasa. Jadi ketika sudah masuk awal Dzulhijjah, ya, kita sudah dianjurkan untuk melakukan puasa Dzulhijjah. Dan yang paling puncak, ya, sebagaimana Rasulullah katakan tentang puasa Arafah, fa innaha yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Sungguhnya puasa Arafah itu menghapuskan dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka ini merupakan fadilah yang besar, ya, untuk kita lakukan. Kemudian juga di antara amal-amalnya adalah memperbanyak zikir, ya, memperbanyak tahlil, memperbanyak takbir, dan memperbanyak tahmid. Kemudian di antaranya juga memperbanyak sedekah. Dan intinya amal-amal soleh, ya, umum, ketika kita giat melakukannya di 10 hari Dzulhijjah ini, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan di antaranya juga adalah nanti pada masuk 10 Dzulhijjah, ya, mulai seorang dianjurkan untuk melaksanakan kurbannya. Dan di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang sudah berniat ingin berkurban, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala yaqrabanna sya'ruhu min sya'rihi wa dan seterusnya." Bagi min sya'rihi wa azfarihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah masuk hilal Dzulhijjah, maka bagi orang yang sudah memasang niat untuk melakukan kurban, maka jangan mendekati rambut dan kukunya. Ya, dan ini merupakan sunnah, ya, bagi sunnahnya kita tidak memotong rambut dan kuku ketika kita sudah memasuki awal Dzulhijjah.
Baik, intinya ya dari hadis ini kita mari bersemangat ya, sebagaimana kita bersemangat menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, maka juga kita harus tahu bahwa sungguhnya ada hari-hari selain bulan Ramadan, hari yang terbaik. Bahkan para ulama mengatakan bahkan ini lebih baik daripada 10 hari 10 hari Ramadan. Artinya malamnya, malam-malam 10 terakhir Ramadan itu lebih baik. Kemudian siangnya yang terbaik adalah 10 hari 10 hari di awal Zulhijjah. Ya. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita kesempatan ini ya, jadikan 10 hari ini menjadi musim terbaik bagi seorang muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada tahun ini kita sama-sama tahu ya bahwasanya kaum muslimin ya, terutama dari Indonesia, qadarullah tidak bisa berangkat haji. Dan tentunya bagi orang yang sudah memasangkan niatnya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan niat tersebut. Dan kita juga di antara fadilah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita banyak ya, ada amalan-amalan yang memang setara dengan melaksanakan ibadah haji. Dalam hadis ya pernah disebutkan bahwasanya orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian duduk dan berzikir dan banyak membaca membaca Al-Qur'an sampai terbit fajar, lantas melaksanakan sholat 2 rakaat, maka amalannya tersebut setara dengan ibadah haji dan umrah. Ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dengan menjadikan banyak hari-hari menjadikannya musim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang sedikit tapi pahalanya berlipat ganda. Ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk giat beramal soleh di